Ahlan wa sahlan, marhaba. Ini adalah video behind the scene aku ketemu sama keluarga besar Stikes Dharmausada Bandung. Jadi lebaran kemarin aku ngelaksanain umroh, sekalian aku mau ketemu sama keluarga besar Stikes Dharmausada Bandung. Nah, setelah melakukan umroh, kita ke Zamzam Tower dulu, kita naik ke atas dan makan bakso biasa. Terus kita ke musola yang di atas untuk lihat Ka'bah dari atas. Lanjut perjalanan ke Madinah dan makan lagi. Makan terus. Nah, kalau kagak makan kagak hidup. Dan tiba-tiba udah di Madinah aja, masya Allah. Terus aku ngelaksanain sholat subuh dan seterusnya aku langsung buru-buru menuju hotel. Tebak aku di sini ketemu siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome to Madinah. Ya. Masya Allah. Jadi bapak haji ya? Jadi gundul ya? Ada Ricky di sini ketemu. Kita mau ketemu sama Bunda sama Pak Yusuf. Masya Allah, alhamdulillah senang banget. Selain bisa ibadah, bisa silaturahmi juga sama keluarga DHB yang lagi pada umrah. Jadi sebelumnya aku udah kontekan sama Ricky, katanya mereka mau umroh lebaran. Nah, mereka undang aku untuk datang menemui para staff dan dosen Stikes Dharmausada Bandung. Dan ini detik-detik aku ketemu mereka, ya Allah, air mataku tidak bisa dibendung lagi. Senang, bahagia, dan campur aduk pokoknya. Ternyata mereka udah nungguin aku dari jam 6, tapi kita baru ketemu jam 7 karena hotelnya lumayan jauh dari tempat berhentinya bis kita. Terus ini kita langsung salam-salaman. Sumpah, mereka ternyata udah nungguin aku dari tadi. Seneng banget bisa ketemu sama pimpinan Stikes Dharmausada langsung. Ada Bunda Yani dan Pak Yusuf dan ada dosen-dosen yang lainnya. Enggak kerasa banget ya perasaan Juni tahun 2003 kemarin aku pamitan ke kampus Dharmausada, ketemu Bunda, ketemu staf yang lainnya untuk pamit kerja di Arab Saudi. Sekarang tahun 2024 lebaran di Madinah bisa ketemu mereka juga. Masya Allah, bahagia banget, seneng campur aduk bisa ketemu sama Bu Emma, ada juga ketua prodi Pak Jahid, ada Pak Fitra. Mereka adalah dosen-dosen yang menurutku yang dekat sama aku dan baik-baik banget. Senang banget bisa menjadi alumni Dharmausada Bandung, bisa membawa nama baik Stikes Dharmausada Bandung menjadi perawat di luar negeri. Dan ini udah waktunya pulang, tapi sebelumnya kita main dulu Jabal Uhud, terus kita pulang deh, bye-bye Madinah. Semoga kita bisa kesini lagi, amin. Dan ini videonya. Alhamdulillah di Madinah ini bertemu dengan alumni yang sudah bekerja di sini. Saya Widatun Hasanah, saya adalah alumni D3 Keperawatan Stikes Dharmausada Bandung, lulusan tahun 2021. Alhamdulillah hari ini saya sangat bahagia sekali bisa bertemu silaturahmi dengan keluarga besar Stikes Dharmausada Bandung, bertemu dengan Bunda, Pak Yusuf, Pak Jahid, dengan semuanya silaturahmi di kota Madinah. Bersyukur bisa bekerja di Arab Saudi dan bisa bersilaturahmi dengan keluarga Dharmausada. Buat teman-teman yang mau kerja sebagai perawat di luar negeri, kalian jangan patah semangat. Buktikan kalau perawat itu tidak hanya bekerja di nasional saja, tapi ke internasional juga.